Hai guys, korang ada cerita-cerita seram? Pernah ada pengalaman seram? Suka bercerita tapi tak tahu nak bercerita dekat siapa? Jangan risau. Korang boleh send video korang bercerita kepada pihak Puaka Studio. Setiap video Puaka Studio akan bayar korang dengan bayaran yang sangat lumayan. Tak perlu edit, tak perlu susah-susah mengadap PC atau laptop untuk siapkan video. Untuk lebih detail, boleh check dekat ruangan description di bawah. Pasti ramai tahu kisah perjuangan Keduli Yang Maha Mulia, Permaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah dalam memperoleh cahaya mata sendiri. Di sebalik senyuman manis, baginda pernah diuji dengan 6 kali episod keguguran. Gagal hamil selepas 9 tahun berkahwin, baginda mengakui hampir putus asa. Namun setelah 17 kali melalui proses persenyawaan luar rahim, akhirnya baginda berjaya hamil dengan menggunakan kaedah IVF. Sebelum ini, Tunku Azizah pernah berkata, baginda tidak malu untuk katakan kepada seluruh dunia bahawa saya juga mengalami masalah dan kesukaran menimang cahaya mata. Saya satu-satunya permaisuri di dunia yang mempunyai 4 cahaya mata hasil rawatan kesuburan persenyawaan IVF. Saya tidak malu katakan kepada seluruh dunia bahawa saya juga mengalami masalah dan kesukaran menimang cahaya mata. Usaha ini mengambil masa lebih 9 tahun, titah baginda. Menerusi perkongsian di Instagram baru-baru ini, baginda ada memuat naik gambar-gambar anak dendanya sewaktu kecil mengimbau kembali kenangan lama. Bagaimanapun, apa yang menjadi perhatian ramai adalah caption baginda yang meluahkan rasa syukur dikurniakan anugerah zuriat yang tidak ternilai daripada Allah ketika baginda pernah terfikir tidak akan mempunyai anak. Dalam pada itu, rata-rata netizen memuji baginda yang berjaya membesarkan kesemua anak anda dengan baik. Dengan sifat merendah diri, malah rata-rata rakyat sangat menyenangi keluarga baginda. Untuk pengetahuan anda semua, Tunku Azizah telah menubuhkan satu yayasan yang diberi nama Yayasan Fertility Tunku Azizah sejak tahun 2004, bertujuan membantu golongan kurang berkemampuan untuk mendapatkan zuriat.